menindaklanjuti beberapa kendala dan permasalahan tentang air minum dan sanitasi yang ikut menyumbang angka stunting dan kemiskinan ekstrim. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang atau KUT Kabupaten Hulu Sungai Selatan ikut berpartisipasi dengan program intervensinya. Pagi ini bertempat di Aula Dinas KUT, dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama antara PPK Kegiatan Gebrak Sehati, Daka Air Minum, Daka Sanitasi dengan para kelompok swadaya masyarakat atau KSM. Kegiatan ini sendiri dihadiri dan disaksikan langsung oleh Penjabat Bupati HSS, Haji Hermansyah, Rabu, 22 Mei 2024. Dalam arahannya, PJ Bupati Haji Hermansyah mengharapkan agar penandatanganan ini bukan sekedar seremonial belaka, namun menjadi salah satu upaya bersungguh-sungguh untuk ikut bersama meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sementara dari keterangan yang disampaikan oleh Kepala Dinas KUT, Teddy Soetejo, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki pola sanitasi dan sistem air bersih, juga meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencegah jenis penyakit yang diakibatkan air minum yang dikonsumsi. Alhamdulillah hari ini kita menyaksikan penandatanganan kerjasama antara fasilitator dengan KSM terkait bedah fisik untuk sanitasi, kemudian air bersih dan gebrak sehati. Ini adalah upaya kita untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya dari sisi penanganan air bersih dan sanitasi. Kita berharap intervensi yang kita lakukan ini bisa mengurangi angka stunting kita, kemudian kemiskinan ekstrim, dan juga agar derajat kesehatan masyarakat kita semakin meningkat. Yang ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tim Liputan HSS TV melaporkan.